Saudara, 6 orang tewas akibat serangan Israel pada minggu waktu setempat yang menghantam sebuah rumah warga di Deir al-Balah, Gaza. Rumah tersebut hancur total dan masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan, saudara. Akibat ledakan itu puluhan orang terluka dan dibawa ke rumah sakit, diperkirakan mayoritas dari mereka adalah anak-anak. Sejak serangan pada 7 Oktober oleh kelompok militan Palestina Hamas di Israel Selatan yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara. Sementara itu, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.000 warga Palestina.